semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys adalah part 2 dari video kemarin guys ya. Itu adalah spin the wheel di build battle, di mana mereka akan ngegacha tema buildnya mereka, dan juga ada challenge-nya juga guys. Nah, kalian kalau belum nonton video sebelumnya, kalian nonton dulu guys part 1 di sini guys ya. Heh, di sini mana? Nggak ada videonya. Di sini goblok. Oh iya bang, maaf bang, nggak lihat bang. Nah guys, ini guys maksud videonya guys ya. Jadi ini kalian nonton aja guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, jadi sekarang tema kedua guys. Dan challenge baru. Ini ronde 2, kalian gamsit lagi. Siapa yang kalah akan spin the wheel duluan ya. 3, gunting, yuk, batu, 1, go. Kertas. Tai. Kalah lagi. Kalah lagi lo. Emang lo orang ini lo sial mulu lo. Ya udah guys. Tapi sebelum kita spin the wheel, gua cut dulu ya guys. Sabar. Oke, fail. Kan kau kalah lagi nih. Gua kasih lu pilihan dah. Lu mau challenge dulu yang lu puter atau tema dulu yang lu puter? Ya udah challenge dulu. Yang lu puter ya. Oke guys. Si Rafael dia akan puter challenge-nya dulu guys. Oke, 3. Two, one go. Dapat apa Rafael? Rafael dapat apa? Dapat no fly. Dapat no fly. Selawanya bos. No. Oke, Fel. Siap Fel untuk yang kedua. Rada yang kedua. Kedua, ayo. Lo kalau dapat FOV mentok kiri sih kasihan sih. Udah ngezoomin makin zoomin. Mau zoomin. Godoin kena guys. FOV mentok kiri. Ayo. Kayu. Rumah kok kayu sih? Iya, rumah. Jadi Rafael lo kayu only dengan slow ya. Yang tadi FOV jauh, sekarang FOV jadi makin dekat dan tambah lagi slow gitu ya. Oke, build apa kita putar intro itu, one go. Malah huhu aja. Malah kayak gorila. Iya. Oke. Oke. Air terjun. Sabar. Gue pengen nanya. Lu sekarang pikir pakai otak, pakai logika. Air terjun bisa. Air cuman kayu doang. Itu bukan masalah gue, itu masalah kau yang buat, bukan gue. Iya nggak sel. Ayo, gue langsung. Oke, next. Tema. Langsung sama tema dulu. Oke, 3, 2, 1, Samsung mulai. Ibu. Dapat apa? Lagi. Please. Dapat apa? Dapat tama. Ya, yang satu air terjun, ya. Yang satu taman, guys. Nah, Sul, ini yang menarik, Sul. Ini challenge-nya, Sul, ya. Nah, oke. Okay. Kira-kira Samsung dapat apa, guys? 3, 2, 1, go. Go. Please. Dapat apa, Samsung? Dapat apa? Dapat FOV. FOV. Not bad lah, ini anak udah sering PVP lah. Dia ada satu lagi, Sul. 3. Lo kalau dapat FOV mentok kiri ya, lo berarti tengah-tengah. Oh, iya, tengah-tengah ya. Please. 3, 2, 1, go. Bantuan dari juri, please. Untung. No flying lagi. Bantuan dari juri. No. Ganti settingan, bos. Oke guys, jadi kita udah spin the wheel-nya tadi guys. Jadi si Rafael mendapatkan air terjun, kayu ordi lagi, dan slow efek ya guys ya. Dan untuk si Samsung, kayu lagi nih makan tuh kayu. Kalau lo dapet taman, FOV mentok kanan, ganti settingan mouse ya guys. Jadi lo dari ganti ke kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, oke? Jadi ya, untuk Rafael guys, kita kasih dia hadiah sebuah efek. Oke, udah. Give. Udah ya. Rafael, Arver ya. Slowness, oke. Okay. Habis itu kita kasih dia infinite, habis itu kita kasih dia 6. Infinite. Let's go. What? Jadi selama lu build, lu akan dapat slow mulu. Oke, okay, let's go. Oke, okay, in 3, 2, 1. Bahannya diem, Cuk. Fel, bahannya diem, Cuk. Wah, fix mati lampu sih ini. Ya, fix mati lampu nih orang. Goblok kan. Halo. Lah. Woi. Lu kenapa, Cok? Guys, malah blue screen orang. Blue screen makan tuh, ngasih gua kayak mulus. Sini dulu. Salah gua ya, Bang. Orang. Sabar nih gua balik dulu ya, guys. Oke, guys, gua balik lagi, guys. Rada ini ya, guys. Rada blue screen ya. Iya, enggak tahu, Cok, itu kan blue screen gua ajar.
Vel, sumpah, ini apaan anjir? Anjir. Mohon maaf Vel, ini Tera atau Pup? Gak tau, lu lihat aja nanti jadinya gimana dah, gue juga bingung. Kasian banget ya. Dia kayak tumpukan Pup ini guys ya, gue gak tau nih. Ini lagi malas tong ek anjing. Eh ini tuh, gue bikin pon ini namanya. Cepetan buat taman. Taman itu kan identiknya dengan pon, you know? Iya benar, pon. Gua akan pantau kalian dari sekarang lagi, guys. Cuk, sumpah cuk, gua sering misklik terus anjir. Cuk. Ya, jadi begitu ya nasibnya tuh kan. Tuh kan rada aja, guys. Mampus sebel tuh. Oke, jadi rame mana? Oke, si Rafael. Oh, dia pakai warp planks, guys. Very impressive. Ini sebenarnya gue mau kasih saran guys, cepat jangan dulu guys. Ya udah. Untuk Samsung sampai mana Sul? Masih sampai kolam ya guys ya. Bikin kolam gua, sabar. Terus naruh blok terus sampai nih ya guys. Ya guys, ini kalau kita nontonin Samsung juga enggak akan kelar-kelar. Gua pusing mata gua sumpah. Ya gimana ya? Lo oh my god. FOV dikit. Tapi guys, ya ini build Rafael rada keren tapi rada kasihan juga guys. Soalnya kayak pup gitu guys. Sul, akhirnya udah selesai. Apaan? Juga Sul, kolamnya Sul. Iya udah jadi di kolam ini. Gua rada lama ya guys ya untuk bikin kolam. Aduh, doang. Aduh ini airnya, aduh. ya di sini kalau kalian nggak tahu nih bloknya rada sumber macam. Air sudekat. Sumber air, oke ayo cepetan Sul, let's go. Saatnya klub buat jalanan, buat pohon dan kawan-kawan. 2 hours later. Oke Sul, udah sampai mana Sul? Wah anjay gile, kolamnya udah penuh guys ya. Udah ada lily pad, ada grass ball. Bawahnya ada detail-detail kayu, ada jalanan, bahkannya jalanan udah lu buat ya Sul. Gila juga lu. Capek cu. Rada kasihan guys ya, dia dari tadi ini juga belum selesai, dia lanjut kolam lagi sepertinya. Nih, gak lu kelarin dulu Sul, rada nanggung gitu ya Sul soalnya. Oh iya, jadi soalnya gue takut ini cu, kelamaan gitu kan. Jadi gue udahlah. Ya kan kita gak ada time limit, nyantai aja. Iya, cuman nah, ini cowok gue, mata gue udah ngantuk nih sebenarnya. Iya, udah sepet ya guys ya, otaknya udah. Udah sepet banget ini anjir. Oh iya, cuma kan udah sepet banget. Yang ini satu, gak tahu nih guys, ini air terjunnya rada, kelihatannya rada beracun gitu guys. Orang kalau nyemplung sini mati punya ini. Oh, bukan mati lagi cuy. Lu liat nih. Aku ingin terjun, liat aku papa. Hey guys, apa kabar? Wah gila. Si Rafael guys. Kurang asem. Shish. Dia... Oh gila guys, ternyata dia mau ngikuti ajaran gue ya guys ya, menggunakan pohon macam begini guys ya. Pintar juga guys dia. Nah, tuh lihat tuh guys. Wih gila, dia buat pohon di sana. Dan untuk Samsul guys, sepertinya dia udah mulai detailin jalanan di sana. Dia udah kasih rumput-rumput ini ya. Iya, kayak grass. Terus di sini gue suka ini guys, suka pohonnya guys. Walaupun ya sapling cuman okay lah. Ya ini apa ada ayunan gitu guys. Anjay. Ini biasa untuk tempat orang bucin guys. Yang dimana nah, ini, yang... Tapi gue bikin ini tempat khusus buat kamu yang jomblo Bang Azir. Padahal gue mau ngomong loh. Ini tempat untuk tempat orang bucin dimana gue tidak bisa merasakannya. Wow. Kita tenggelam aja guys. Aku tenggelam aja guys. Udah capek guys. Tidak ya. Aku tenggelam di samudra aja guys. Aku tenggelam. Yaudah guys, kita nunggu sampai waktu mereka udah mau jadi guys. Hey guys, what's up guys. Jadi guys, hai, udah sampai mana? Buset dah si Samsul udah jauh banget ya guys. Udah ada lampu-lampu, udah ada sumur ya guys ya, ada sumur nggak tahu juga untuk apa, sumur di taman cuman ya udahlah ya. Ya terus di sini air sudeka. Terus di sini juga dia buat kayak ini ya guys, kayak tempatnya tuh lebih tinggi dikit guys biar lebih kelihatan menarik guys. Oke guys, mantap juga ini anak. Letaknya jalan juga ternyata. Wow, di sini ada tempat piknik. Wow. Piknik di sini. Wow. Kamu mau minum-minum, kamu kan jomblo, mending duduk di sini. Aku mending kita duduk sini enggak soalnya. Iya, kenapa aku sendiri? Jadi guys, di sini ada ayunan, gua duduk sini aja guys sambil nunggu mereka. Kita di sini akan menyanyi guys. Yes, udah kelar, let's go. Sudah terlalu lama. Mas sendiri sudah terlalu lama. Aku asik sendiri.
Peri. Malah jadi bocah. Udah selesai, Sol? Hah? Kayaknya belum deh. Gue mau nyoba bikin tempat barbecue gitu loh. Oh ya udah, sonoan bikin coba. Salah, ngancurin semuanya kan. Hancur semua, hancur, tonjok dah tuh blok lo. Bonyok dah tuh. Selamat Bang Jre, kita lagi barbecuean di sini. Aku di sini aja lah, guys. Gue mau dibakar ya, guys. Karena aku tidak bisa merasakan. Gue tidak bisa merasa. Gue mau hangat-hangat saja, guys, karena gue tidak bisa merasakan hangatnya wanita. Oke, guys, seperti ya kalian sudah selesai semua, guys. Mata sepet, dia kena slow, dia ada pusing. Samson juga pusing dari tadi tuh ya, plotnya ditonjok-tonjok mulu sama dia, guys. Ya, jadi gua akan rating lagi ya, guys. Kali ini, guys, gua lihat si Samson ya, oke sih, guys. Kayak detailnya ini oke, kayak tempatnya juga menarik, guys ya. Kayak rada asik gitu ya tempatnya, kayak family friendly sangat gitu ya. Cuman kayak rada polos aja menurut gua, untuk gua ya. Jadi gua kasih Samsul kali ini 7 ya, guys ya. 7 ya. Lagi dong. Ada 7 lagi. Iya, dia tapi kali ini si Rafael, guys, dia di sini gua sangat-sangat takjub ya, guys ya. Dia berhasil ini ya, guys, menaklukkan challenge ya, guys. Takjub bro, pala gue pusing ini ngeliatin FOV. Iya, gue suka banget ya. Dia bikin pohon dari beginian, guys. Ini sangat pinter. Dia kontras juga, terus juga ini blok-bloknya juga asik nih, guys. Kayak dunia lain gitu ya, dunia yang suram seperti hidupku ya. Ya jadi. Ayah lihat, aku mau terjun. Lihat ini air. Ayah, langsung kebakar kan gitu kan. Jadi kita akan nilai Rafael, guys, karena Rafael kali ini bagus build-nya. Gue kasih dia 8,5. Soalnya jujur ya, ini bagus, guys, ini bagus ya. Ya Sol. Kayu. Sol. Hidup kayu. Malah mati. Oke, guys, jadi untuk build yang tadi, menurut kalian, guys, berapa, guys? Ronde 1 kalian rating 1-10 Samsul dan Rafael, dan ronde kedua juga lakuin sama, guys. Kalian komentar di bawah, guys, menurut kalian. Karena menurut gue ya nilai gue segitulah ya. Ya, gue paling bagus. Kepala gue pusing. Gua ya, ya udah, guys, kita kayak Rafael ya, guys. Banyak banget. Wah, ya, buk mati. Ya udah, Sol, gue bunuh lu juga ya, Sol. Jangan bangok. Dan mati ya, dadah. Oke, guys, see you guys next time. Bye bye.